Wah, banyak kali guys. Ada juga hasil nih guys, walaupun airnya sedikit. Oke guys, selamat petang dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi guys. Oke, pada petang ni kita nak tengok bubu. Saya ada tahan satu bubu di kawasan ni. Ni adalah jalan projek kita. Dan ada parit. Ada parit yang bagus untuk tahan bubu. Oke, sekarang sudah pukul 5, kita nak tengok bubu. Semoga ada rezeki untuk petang ni. Dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, komen dan share guys. Oke, jom lanjut guys, kita tengok bubu. Air dah cetek. Okey guys, tu bubu tu guys, pakai air dah cetek lah. Saya rasa ni tak akan dapat ikan ni guys. Tengok, air dah tak ada air lagi. Air dah cetek sangat dah. Merau sekarang ni, dah berapa 4 hari tak hujan ni. Okey, ni bubu tu guys. Harap-harap ada rezeki ni guys. Hati-hati guys. Okey, hati-hati. Hari tu kita tak dapat tengok guys. Sebab Oi. Dit. Ya. Hop. Oh, banyak kali guys. Ada juga hasil nih guys, walaupun air dah cetek sebab hari tua ada air besar. Oi. Kawan-kawan saya datang guys. Kawan-kawan saya datang. Betul guys. Wow, adalah 1, 2, 3, 4 ekor keli guys. Ada 4 ekor keli guys. Besar-besar, bobon-bobon keli ni. Okey. Okey guys, kita tarik bubu ni guys. Ada juga hasil walaupun tak ada air. Oke, okay, jom. Halo, bro. Halo, guys. Ada keli, guys. Wow. Jurang aja jari. Kayak lah buah.
Kecil ya. Okay guys, ada juga sebubu ni guys. Wah, ni babon guys. Wow, keli ni babon. Ah, kelipat guys. Ah, ini orang panggil kelipat sebab dia ada bintik-bintik guys. Kelipat, panjang ni guys, kelipat. Ushi. Ah, keli, ini adalah keli. Wah, keli. Okay, keli guys. Ini sikul lagi guys. Oh, yang ni besar. Ish, pusing. Oh, yang ni besar. Keli ni lain lagi sebab keli ni tak ada bintik-bintik. Oh, ni dia keli. Besar juga ni. Babon ni guys. Keli. Okay, ada sikul lagi besar. Oh, ni yang paling besar. Oh, ni dia. Paling besar babon ni. Ha, keli. Okay, babon. Okay. Okey, ada 3 ekor saiz besar dan 4 ekor saiz yang kecil guys. Saiz ni agak kecil. Ada 4 ekor keli. Yang saiz kecil, 3 ekor saiz babon. Wah. Wah, 4 ekor babon, 3 ekor keli yang babon guys. Okay. Oh, ada juga 1 kilo ni. Okay. Cun. Okay, saya jumpa budak-budak ni mandi guys. Aduh, nakal betul budak-budak ni. Tengok. Budak you. Lompat. Okay. Hello guys. Kita ini. Jo. Imin. Semua. Ini Mujab. Hello Mujab. Hello guys. Saya jumpa budak-budak nakal ni. Tengok. Susah budak-budak ni. Okay guys, ni bubu model terbaru saya. Jadi saya baringkan bubu ni dekat parit. Lepas tu dia ada ijab untuk keli tu bernafas. Jadi walaupun air besar, dia akan tetap hidup keli tu. Okay, nampaknya bubu ni sangat mujarab, sangat efektif untuk menangkap keli. Ada juga hasil 1 kilo lebih kita petang ni. Okey, terbaik guys. Ini dia. Ini dia bubu ni guys. Ini dia punya dari sisi dan okey. Ini lubang dia. Lubang masuk ikan. Okey, tapi hati-hati juga bubu macam ni sebab lubang dia terlalu besar, ular suka sangat untuk masuk kalau bubu macam ni. Okey, terbaik guys. Okey guys. Sekian kita membubu hari ini dan ada juga sel ikan keli. Ada 4 ekor ikan keli yang kecil dan 3 ekor keli yang besar guys. Sangat babon keli guys. Okay, terima kasih kerana telah view dan seperti biasa guys, jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Okay, terima kasih guys dan salam manis daripada saya guys. Okay, jom lanjut guys. Okay.